You want to open now the gate or? Yeah, I opened the gate already. Look. Papa Ibu can you hear our voice clearly you may respond to the chat or can you hear the song yes oh, okay thank you welcome who's here it's clear thank you welcome everyone you may start introducing yourself who you are where you are from with where, where do you teach because we've got many many people from different parts of Indonesia yeah Ibu Latifa, that's from NTB welcome Ibu. Bu Samra, from Makassar. Bu Ismi, from Jogja. Nice to meet you again, Maria. I think I know you. <laughs> uh, Rizky, from Politeknik Banjarmasin. Aisyah, from Purwokerto. Ya, yeah. Salasia from Parepare, -Pare. I've been there. Ibu Ulfa, from Kediri. Thank you, Ibu. from Unsika Karawang. Thank you, Ibu. Ibu atau oh, Bapak, this one. Pak Mansyur. Uh, Oke, okay. Bojonegoro, tasik, Blitar. Kalimantan Tengah. Thank you for joining us. We are going to start in two or three minutes. Let's just wait for people to join in. Irma, hi. <laughs> Erma, long Sadik. time no see. Erma Sadikin, long time no see, how are you? Pak Yudi, after digital comic, now you are here with digital story ya Pak Yudi. <laughs> Thank you Pak Yudi for coming. Olivia, from Manokwari, Papua Barat, uh, ya yeah. oke okay, welcome Ibu. Pintu Manokwari that was like uh, I don't know ten uh, years ago <laughs> when I was Ada young ya. somehow. Santika from Purwakarta I think you are my student I think. <laughs> Gak ketemu di kelas ketemu ya di sini ya. Ilham Malik from Sumedang aduh satu kampung sama saya. Laras from Sukabumi. Satu kampung dengan saya. <laughs> Uh, people are still joining in. Kita tunggu sebentar ya. kayaknya di gate-nya itu agak berdesak-desakan. Kita uh, scan tiket dulu kalau nonton. <laughs> ya, karena pendaftarnya cukup lumayan banyak. Oh, Ratri from uh, I don't know how to uh, read that number, Germany. Are you Indonesian? Judging from your name, you are Indonesian. Ya, yeah, thanks so. Because we might use a lot of bahasa Indonesia, hope it is okay for you. Oke. Okay. Mega from Semarang, Rani from Purwakarta, Banjarmasin. Welcome Ibu Ayu. Oke, okay, saya matikan dulu musiknya. Kita siap-siap untuk mulai belajar on time. <laughs> belajar bersama. Oke, okay, Bapak Ibu from wherever you are, tadi sudah saya lihat ternyata dari hampir semua pulau di Indonesia ada mewakili. Selamat datang. Kalau yang sudah pernah ikutan uh, apa programnya iTel selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas topik Unlocking the Power of Digital Stories for Primary English Language Learners. Welcome David. Uh, well, welcome David. Far away from Vietnam, we've just started so we are about to Hi everybody. Topic. Hi hi. Selamat sore. Selamat sore. Thank you for no coming. Squeezing in between your very tight schedule. <laughs> so, yeah, uh, <laughs> just finished this meeting sorry. here and... All right. <laughs> uh, sorry for Please using sorry, Bahasa it. Indonesia, deputy and later no I will invite you to to jump in. Sure. Jadi Bapak Ibu, uh, topik kita hari ini Unlocking the Power of Digital Stories uh, for Primary English Language Learners. Hari ini ada teachers uh, yang guru SD boleh raise hand, <laughs> boleh kasih icon guru SD, uh, primary school teachers. Please raise your hand. Karena agak susah ini mencari guru bahasa Inggris SD. Saat ini tidak semua uh, SD menyediakan bahasa Inggris ya. So you are special. Primary English teachers, I believe that you are special now because you are rare. <laughs> It's hard to find primary English teachers in Indonesia. Uh, dosen ada English lectures, you may raise your hand. Pasti ada English lectures di sini, dan juga some others ada. Saya tahu ada guru-guru yang bukan mengajar di SD, ada yang ngajar di SMP, SMA, SMK, juga ada di sini, ada yang... Uh, ngajar di kursusan ada yang nggak ngajar di mana-mana tapi jadi pengawas dan lain-lain so thank you for coming joining our program this program is a collaboration between ITEL Indonesia Technology Enhanced Language Learning and British Council so we got grant from British Council the name is Enabling Fund uh, and we are uh, we get the opportunities to run a program regarding Digital Stories for Primary English Teachers. If you don't know what ITEL is, it's an association, especially for teachers, lecturers, uh, technology enthusiasts in Indonesia who have the special interest in using technology for language learning. Jadi buat guru-guru, dosen atau pendidik siapapun yang tertarik untuk menggunakan teknologi uh, dalam pembelajaran bahasa kami punya uh, conference tahunan dua tahun sekali. Uh, ini conference foto ini adalah conference kami yang terakhir di Jogja. Dan kalau mau kenal dengan timnya ITEL itu kelihatan ada di sini nih dan di sini juga. Dan mau tebak siapa presidennya? <laughs> ada yang tahu nggak presidennya ITEL? Who's the president of ITEL? Mungkin ada yang sudah pernah kenal ITEL, mungkin ada yang belum kenal ITEL. Ayo, siapa yang tahu? <laughs> uh, prof Jati, uh, alhamdulillah belum Prof, ya Pak Jati ya, Mr. Gumawang Jati. Yes, uh, kenapa jadi presiden? Because he is the only person with white hair among us. So, because he is the oldest, then he become the president. Oke, okay, itu tadi Aitel. Saya juga dari ITEL. Nama saya Vinita. Saya ada di divisi tech uh, apa? Teachers professional development, jadi biasanya saya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan uh, pengembangan profesi guru. Oke, okay. Bapak Ibu, nanti saya mau minta tolong Ibu Tia juga di sana. Kalau tertarik untuk mengikuti informasi-informasi up to date uh, tentang Itel, boleh ikut Telegram grupnya Itel. Nah, ini linknya boleh minta dibantu di page di sana. Link untuk masuk Telegram Itel. Kalau yang belum, ya, saya yakin sebagian dari teman-teman sudah kenal Itel dan bisa, eh, sudah ikut uh, join di Telegramnya Itel. Oke, okay, Bapak Ibu, today we have a special guest, eh, uh, from the British Council. He is now, uh, located in, uh, Vietnam. Davidi, hi, how are yes. you? Good afternoon, Hi, thanks, Vanessa. Good afternoon, everybody, and good afternoon, uh, Pak Jati as well. Great yeah, to see hope, everybody. Hope you are okay there. Uh, how is Vietnam? Is it uh, hot at the moment? It's not too bad actually. I'm looking out, it's a little bit overcast. Uh, it's not too hot. Sometimes mm -hmm. in the last week, it was last weekend, it was 44 degrees in Vietnam, the hottest, hottest temperature ever. And then when I came back, it Was only 22 degrees, so it's, oh, it's all that's, over that's the place. A good news, <laughs> it's very, <the laughs> we here, very strange at the moment. Yeah, was here, in, here in, about 33 or something? Oh, okay, yeah, so it's pretty, pretty warm here compared yeah, to who we used to be. <laughs> yeah, so definitely, maybe you want to say one or two words about our program, our collaboration with ITEL, and so on. Sure, yeah, thanks. Mm -hmm. Uh, thanks, Vanita, and thanks, Jati, and hi, everybody. It's great to see the numbers rising when I joined a few minutes ago there were 130 and already there are over 170 and I think uh, uh told me there are about 500 over 500 if not over 600 people who registered for this uh, event this activity so it's it's great to see the numbers rising yeah as phanita said I'm based in Hanoi Vietnam but I I work for British Council both British Council Vietnam and British Council Indonesia so I've I've had the fortune to meet her, both Jati and and Finita on a number of occasions, and again, we're really excited uh, for this project. Um, as Fanita said, um, ITEL and British Council have already cooperated on a number of events and uh, webinar series over the last few years, particularly during the during the pandemic, during COVID. I'm sure many of you, the 179 of you that are on the call so far, I'm sure many of you have already joined for example, the saturday tech talks, the the series with joe dale, uh, and some other webinar series, as well as the, the the conference that itel hold every two years in indonesia. so i'm sure you're all very familiar with itel, and also the collaboration between itel and british council. so as finita mentioned, this new project, the one that's starting today, is one of six projects that are taking place over the next, uh, i think, nine months um, in indonesia with um, key, Teacher educators working with teachers like yourselves to really look at different resources and different elements of teaching English uh, to different audiences. So again, it's great to see the program that Fanita, Jati, and the team at ITEL have put together in terms of particularly focusing here on as, as you can see at the top of the screen there. I like the title, Unlocking the Power of Stories. Again, we all know how important stories storytelling is in all there how can we do that with our young learners i think all of you are s day teacher, teachers grade one to six teachers hopefully teaching english to your primary learners again great storytelling is a great resource for teachers for our students for their development to get them interested in the idea of language and and also in, interested in reading as well and again great to see the theme around digital stories as well so, yeah, we're really excited to support this project uh, and see the series develop over the next few weeks and months. And again, the main uh, objective as well, and I'll put the link in the chat is as Fenita and Jetty and others are going to talk about, is how can we use some of the resources on the British Council's website, the Teaching English website, as well as some of the Learn English uh, websites, particularly Learn English Kids, uh, the orange one. You know all the resources that are there, and how you can, you as a teacher, can use those resources with your students. So again, all I want to say is thanks again for the invitation. We, the British Council, British Council of Indonesia, are really happy to support Aitel uh, and Finita in this, and wish you all the very best. Um, and as your numbers hit one nine seven, you're just about to hit exceed two hundred so far from the one thirty that started ten, 10 minutes ago. I hope you hit a 198. I'm gonna, I'm, I'm gonna keep talking till we hit 200. <laughs> no, I'm not. I'm gonna shut up and hand back to Finita. Anyway, have a great session today, Finita. I have to jump off. I've got another meeting. Oh, we reached 200. Time we reached 200. Up. Yes. 200. Okay, that's it. I'm going. <laughs> My work thank is you done. Thanks, Finita. Good luck, Finita. Good luck, chatty and good luck everybody on the call. Have a great webinar series with ITel. Okay. Thank, yeah, thank you. Thank you, you so day. much, deputy Thanks for jumping in and have a great day for you. Thank you. Oke, okay, bapak ibu, uh, tadi itu apa perkenalan dari David yang memberikan mm. grant untuk kegiatan ini dari British Council sehingga kegiatan ini bisa terlaksana secara gratis untuk ibu-ibu dan bapak ibu, bapak bapak ibu-ibu semua, ya. Uh. Kita sampai pada agenda. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia aja karena semoga tidak ada tamu-tamu uh, dari negara tetangga ya. Nah, agenda hari ini kita akan bahas tentang what makes story powerful. Kemudian kita akan bahas juga tentang where to find resources. Di mana sih kita bisa cari sumber-sumber belajar untuk uh, story dan juga uh, apa mencari kegiatan yang bisa membuat engaging story begitu nah ini adalah rangkaian kegiatan bapak ibu kalau hari ini saya mengundang tidak hanya guru SD juga mengundang dosen-dosen mengundang teman-teman semua yang tertarik pada English for Young Learners terutama yang berhubungan dengan uh, storytelling nah nanti tiga uh, bulan ke depan uh, ada akan ada tiga kali online workshop yang kami adakan tapi tidak untuk skala besar seperti ini gitu ya. Jadi skalanya kecil, kami hanya akan mengundang sekitar uh, 100 orang dan khusus untuk guru SD. Jadi bapak ibu guru SD kalau ada di sini uh, silakan ini ya apa siap siap nanti di akhir akan ada undangan link untuk ikut online workshop. Hari ini kayak teaser iklan uh, overview. Nanti yang lebih detail, yang hands-onnya ada di workshop. So stay tune dan kami sangat berharap kalau bapak ibu guru bisa ikut. Oke, okay. kita mulai dengan segmen pertama ya. We are going to talk about what makes story powerful. Nah, karena ini webinar tentang storytelling, kita akan mengemasnya dalam bentuk story juga. Kita akan dengar cerita dari Pak Jati zaman bahwa, kalau kata orang Sunda, zaman dulu trend storytelling zaman dahulu itu seperti apa ya? Sama tidak dengan zaman sekarang. Kita dengar cerita-cerita dari Pak Jati dulu ya. Saya mau nanya, Pak Jati, Pak Jati, apa kabar baik-baik? sudah bercerita hari ini uh, kemarin, hari ini kebetulan. Dulu. <laughs> Kemarin mendongeng. Jadi Pak Jati tidak pernah menganggap mengajar itu bekerja, tapi mengajar adalah mendongeng. Nah, kalau Pak Jati waktu zaman dulu sekali gitu kan? Ya dulu sekali. Waktu kecil suka mendengarkan dongeng Pak. Oh, suka sekali. Tapi saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada ada yang belum kenal, belum kenal. Ya. Oh iya, iya, Beberapa sudah kenal. Yang 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 sudah kenal terima kasih. Ya, nama saya Gumawang Jati. Sehari-hari saya mengajar di Institut Teknologi Bandung, atau dikenal dengan ITB. Saya mengejar bahasa Inggris. Jadi pekerjaan saya mendongeng di sana, lalu mendongeng sana-sini lah. Nanti kalau uh, ikut kegiatan kita akan kenal saya dan juga teman-teman Idol yang lain. Oke, terima kasih perkenalannya. <lain> ya. <lain> <lain> Oke, okay. pertanyaannya apakah dulu suka mendengarkan dongeng? Suka suka sekali untuk uh, dongeng dan ya dongeng zaman dulu. Dongeng seperti apa sih Pak yang ngetren di antara anak-anak hmm. Bapak tahun berapaan ya? Tahun 60-an kah Pak atau tahun 70-an? Saya lahir tahun 60-an. Jadi... Oh, ya, okay. nah, ya. oh, jadi ya, oke. Baby boomers. Jadi di antara baby boomers cerita yang terkenal itu seperti apa? Cerita yang terkenal adalah cerita-cerita petualangan cerita-cerita fantasi petualangannya tentunya tidak uh, tidak digital tapi hanya diceritakan saja seperti uh, Maisa Jenner mungkin ada yang pernah tahu cerita-cerita uh, dari 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 Jawa kebetulan uh, ada raksasa yang makan bulan dan uh, kancil mencuri ketimun itu pasti timun emas yuyu kangkang ada banyak cerita-cerita petualangan uh, cerita-cerita di bawah laut yang sebetulnya merupakan fantasi gitu itu sih oke okay, jadi sebetulnya kalau dilihat dari genre atau model cerita ya sampai sekarang sama ya ada cerita yang dongeng binatang ada fantasi ada legend dan lain-lain Sambil saya ngobrol sama Pak Jati teman-teman di chat juga boleh share dongeng apa yang zaman kecil dulu suka didengarkan oleh teman-teman ada yang sudah share nih kancil mencuri timun malin kundang yuk di uh, apa Diramaikan chatnya dengan dongeng-dongeng masa kecilnya, Bapak Ibu. Jadi, nanti kelihatan umurnya eh, berapa gitu. Oke, okay, kita lanjutkan, Pak. Dulu, kalau mendengar dongeng itu di sekolah atau di rumah, siapa yang biasanya mendongeng, Pak? Um, dongeng itu saya senang sekali karena di sekolah saya mendengar dongeng, di rumah saya mendengar dongeng. Pada tahun itu, tahun 60 itu, saya bisa menulis waktu saya kelas 3 SD. Jadi kelas 1, kelas 2, itu saya tidak bisa menulis. Kelas 1, kelas 2 itu hanya menggambar, jadi pelajarannya hanya tiga. Menggambar, mendengarkan dongeng, dan berhitung. Yang lain nggak, hmm. Enggak ada pelajaran yang lain-lain. Itu aja sih. Uh, ada pelajaran olahraga dan segala macam, tapi pelajaran utamanya tiga itu. Jadi uh, dongengnya di, di sekolah, selalu ada banyak dongeng. Di rumah saya didongengkan oleh ibu, dan kebetulan oleh, oleh, oleh kakek saya. Itu yang... Uh, Mendongeng. Hmm. Gitu. Jadi. Oh berarti ya di sekolah itu kayak literasi dan numerasi ya, dongeng dan uh, berhitung gitu ya uh, apa belajarnya seperti itu. Nah Pak Jati, ketika didongengin itu apa sih yang membuat dongeng tertentu berkesan? Ini juga sama pertanyaan buat teman-teman yang ada di chat. Apa yang membuat dongeng-dongeng yang teman-teman tulis di chat itu berkesan? Jadi. Uh, dongeng yang berkesan adalah dongeng yang impossible, dongeng yang penuh fantasi, dongeng yang uh, khayalan semakin berkhayal semakin menarik. Ya, dan ada dongeng-dongeng favorit itu diulang-ulang, di diulang-ulang terus, uh, itu juga tidak tidak membosankan, di, tidak tidak merasa bosan gitu. Jadi kadang-kadang uh, kita request, saya itu suka request ke ibu saya atau ke kakek saya untuk mendongengkan dongeng tertentu, walaupun sudah tahu walaupun sudah sudah apal gitu jadi itu sih nah sambil mendongeng setelah mendongeng itu biasanya kalau di sekolah dulu ya menggambar lalu bermain dengan alat apa gitu jadi selalu ada sebetulnya permainan jadi kita bermain di rumah kalau didongengin kadang-kadang terus berkayal dan membuat mainan apalah itu ya kain yang ada di rumah diikat-ikat, habis itu dimarahin gitulah, uh, ngumpulin panci atau apa ribut lalu dimarahin ya itu akibat dari dongeng sih. <g sono> <guh>, itu kenakalan pajati akibat dari dongeng. tapi kalau dilihat dari situ berarti dongeng itu connecting word kata-kata bahasa yang pajati dengar gitu ya exposure ke dunia di luar Bu, apa di luar cerita itu ya gitu jadi Pak Jati bisa menghubungkan apa yang didengar lalu uh, di sekitar Pak Jati mungkin ada kayu atau ada sesuatu yang bisa dibuat wayang ada kain yang terus dibuat jadi apa entahlah itu gitu so you connect your word with the story that you hear begitu ya Pak Jati ya iya bahkan yang saya ingat sampai sekarang itu adalah waktu kita membuat makam pahlawan Mm -hmm. Jadi, kita didongengin oleh Ibu Guru saya itu eh, tentang perang, tentang kepahlawanan. Lalu, kita diberi eh, tanah liat untuk membuat batu nisan. Jadi, mm -hmm. bebas membuat batu nisan seperti apa, seorang anak satu membuat. Setelah membuat, baru ditaruh eh, di halaman sekolah, lalu dipakerin. lalu di situ menjadi taman pahlawan. gitu. Itu mm -hmm. yang saya ingat sampai sekarang. Tapi ada banyak aktivitas seperti itu. Diceritakan, setelah diceritakan, siswanya disuruh membuat sesuatu. Mm -hmm. Jadi betapa dongeng itu, dan dari sini juga sudah kelihatan, bahwa dongeng itu powerful, tidak hanya bahwa si siswa menikmati proses didongengin, tapi juga, bisa eksplor kreativitas mereka, imajinasi, entahlah dia terus membuat ini dan itu. Mungkin ada yang role playing dan lain-lain. Kalau kita lihat di chat ini, udah serupa, ada banyak dongeng-dongeng yang disebutkan, dan juga ada karakteristik yang membuat uh, kita di masa kecil itu suka dongeng gitu ya. Ada kenapa dongeng, suka dongeng? Karena gambarnya, imajinasi yang dimunculkan, karakternya ada yang bilang. Karena kita sebagai cucu dijadikan karakter tambahan dalam cerita, wah, ini seru. Mungkin kakeknya yang dongeng, terus dia jadi part of the story. gitu keren banget, uh, dongeng dari kakek yang berbekas sampai sekarang. Iya, jadi ada siapa yang mendongeng, itu bisa membuatnya berkesan. Ya, karakter yang didongengin itu juga bisa membuat uh, berkesan. Apakah untuk mahasiswa bisa didongengkan? Ada yang bisa. nanya tuh. Ayo Pak Jati jawab ada yang itu. Bisa. Jadi uh, saya dengan mahasiswa saya selalu mendongengkan uh, bercerita banyak hal tentang kehidupan di luar sana. Tidak hanya mengajar bahasa Inggris. So I'm telling them stories. Uh, kalau successful orang itu harusnya bagaimana? Lalu uh, mendiskusikan isu-isu. Yang kekinian, masa depan mereka dalam menghadapi digital seperti apa? And they remember cerita pendek. Setelah lima tahun, anak itu lulus. Saya mengajari semester satu, dia mengontak saya waktu saya di Jakarta, dan dia ngobrol. Dia bilang, "Masih saya mendapatkan pekerjaan ini karena waktu itu bapak mencalon saya dengan cerita ini, dan dia sudah masih ingat saya lupa ceritanya." So jawabannya <laughs> untuk uh, Pak Muhammad bisa ya bisa bisa. Tinggal yang didongengkan apa dan uh, bagaimana menginspirasi mereka untuk untuk apa ya uh, connecting apa yang mereka dengar dengan kehidupan mereka. Oke okay, Pak Jati kita terusin ya, ya uh, apa sekarang saya mau mendengar cerita lanjutan dari Pak Jati tentang the story evolution of storytelling dari zaman dulu sampai sekarang tuh seperti apa sih Pak Jati evolusi dari story ini? Ya, jadi evolusi story itu dari tahun 60-an sampai sekarang kayaknya sama saja, hanya medianya yang berbeda. Ya, kalau kita lihat visual, zaman dulu itu orang belum bisa membaca dan menulis, ya mereka menggambar di gua-gua itu untuk yang eh, kita sebut primitif lah ya dari zaman dulu. Tapi harus diingat zaman dulu itu orang membuat borobudur. Zaman dulu itu orang membuat banyak candi. Zaman dulu itu orang membuat piramid. Jadi setel, visual itu selalu ada dan menjadi karya dan menjadi dongeng sebetulnya. Nanti akan kita lihat dongeng-dongeng ke depan akan seperti apa, itu ya. Karena belum eh, tulisan belum diketemukan, lalu eh, berupa gambar lalu didongengkan secara lesan, jadi dongeng lesan atau oral itu ada di mana-mana. Saya diceritakan tadi sudah saya sebutkan, saya sampai kelas 3 tidak bisa menulis, membaca juga tidak bisa. Saya didongengkan dan itu seru sekali ya. Nah setelah printed materials, setelah orang bisa membaca dan menulis, lalu ada publication, ada buku dan segala macam, itu menjadi uh, written text ya uh, ada nah baru itu cerita diceritakan juga jadi dulunya gambar lalu dengan suara lalu ditulis dalam bentuk buku ya lalu diperjualbelikan tapi perlu diingat juga tahun 60-an buku itu mahal sekali tahun 70-an mungkin masih mahal ya uh, hanya orang-orang tertentu yang punya akses yang bisa membaca dan uh, mempunyai luxury untuk membaca buku itu. Nah, zaman sekarang, zaman digital, jadi dongengnya mirip-mirip sih, dongengnya sama sih, tapi menggunakan media digital yang bisa masih apa, yang bisa ditonton oleh anak-anak. Gitu -anak. ya. Jadi ada unsur tulisan, ada unsur visualnya, dan seterusnya. evolusinya seperti itu, tapi seperti Vin katakan, dongengnya apa? Sebetulnya dongengnya ya itu itu-itu aja sih. Dongengnya itu dongeng lama. gitu. Evolusi untuk cerita yang baru itu sangat sedikit, ya. Back to you, Vin. Sorry, jadi core dari dongengnya sendiri sih sebetulnya sama ya from time to time ya yang disukai oleh anak-anak kurang lebih sama mungkin karakternya zaman dulu nggak ada robot gitu ya tapi mungkin ada siapa ya superhero superhero zaman dulu gitu wayang itu kan superhero zaman dulu sekarang superhero nya agak geser sedikit mungkin dengan kemajuan teknologi dan lain-lain saya masih mau dengar ceritanya Pak Jati nih Pak Jati. kalau tadi kan dongeng in general tapi teman-teman ini yang datang ini teman-teman guru bahasa Inggris gimana dengan evolusi Uh, pembelajaran atau story di English Language Teaching, Pak Jati? Um, Oke, okay. jadi story in English Language Teaching itu dimulai dari cerita-cerita uh, folktale. cerita-cerita uh, kalau di Indonesia tadi ada Malin Kundang dan macam-macam ya. Karena ini bahasa Inggris, ya ada fairy tales, ada fables yang banyak sekali nanti kita bisa ya, lihat di sana. Ya, lalu cerita itu untuk cerita artinya untuk diceritakan lalu orang sudah mulai berpikir dengan graded reading jadi ceritanya dibuat agak simple supaya bisa dimengerti sambil belajar bahasanya nanti di dalam graded reading itu mungkin vokap vokap tertentu itu dipakai huruf besar di garis miring dan seterusnya untuk tujuan pembelajaran bahasa Voktel tidak untuk tujuan pembelajaran bahasa, tapi untuk cerita aja, gitu ya. Lalu ada graded reading yang memang didesain dan dirancang untuk pembelajaran bahasa. Nah setelah itu ada digital. Nah digital ini sama, digital story untuk mengajar bahasa itu pastinya berbeda dengan digital story yang untuk cerita. Jadi nanti akan ada pengenalan kata baru, ada permainan apa yang nanti dikaitkan dengan pedagogi. Ya, itu nanti banyak akan kita bahas. Nah, yang terbaru adalah augmented reality. Augmented reality itu buku yang kalau dilihat menggunakan alat tertentu, lalu bukunya menjadi hidup. Gitu karakternya menjadi muncul. Jadi augmented reality adalah realita dan hal-hal e, digital di plan menjadi satu, digabungkan, gitu ya. Jadi dunia digital dan dunia nyata bergabung menjadi satu, namanya augmented reality. Kira-kira itu. E, Oke, okay, makasih Pak. Saya pengen nambahin sedikit di bagian yang ke sini ya, ke arah digitalnya gitu. Ketika teman-teman dengar kata digital story, mungkin ada beberapa angle, gitu ya, pemahaman terhadap digital story. Uh, dalam konteks ini, yang kita gunakan, yang kita akan pakai, digital story yang siswanya ke, sebagai konsumen dari teknologinya. Mereka jadi penonton, penikmat teknologi. Karena mungkin uh, untuk anak-anak uh, SD level kelas 1, 2, 3, itu masih perlu exposure lebih banyak gitu ya daripada memproduksi bahasa. Mungkin mereka belum merasa pede, belum punya keterampilan untuk berbicara, dan lain-lain. Jadi mereka masih uh, reseptif. Tapi ada juga digital story di mana siswanya yang membuat cerita gitu. Itu mungkin untuk yang levelnya sudah agak tinggi. Ya bisa sih kelas 4 5 6 saya pernah melakukan itu dengan anak kelas 4 5 6 mereka yang create digital story. Hanya kita tidak bisa memaksakan siswa untuk memproduksi bahasa pada tahap awal mereka belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Okay. Nah, yang augmented reality ini mungkin ada yang belum pernah lihat jadi saya akan play videonya supaya eh, terlihat. Kedengaran suaranya nggak Pak? Hi little red riding hood. Nice to meet you. One time I went to visit my grandmother's house like I always do, but this time I put myself in grave danger. I didn't know how bad it was to talk to strangers. Oh no, what happened here? Why is everything... Nah itu cuman uh, apa sedikit saja menggambarkan buku yang tadi Pak Jati jelaskan sebagai augmented reality itu seperti apa gitu. Jadi kalau dilihat pakai lensa handphone seakan-akan ada objek digital yang muncul keluar dari buku tersebut. Kalau dari bukunya sih nggak nggak muncul begitu saja ya matanya harus ada di balik lensa. Oke, okay, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Tadi Pak Jati sudah cerita tentang evolusi storytelling, storytelling in English Language Teaching. Nah, sekarang ketika kita mau bukunya, eh, nah yang itu nggak gratis, nggak kayak yang diberikan sama apa eh, e ya, eh, yang itu per perlu cari di Tokopedia gitu ada. Oke, okay, nah. Sekarang saya mau bahas tentang story-nya itu sendiri, teman-teman. Ketika kita bilang teaching story atau storytelling, itu kita bisa melihat dari beberapa angle yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang, kalau saya lihat di ketika merespon ini, ya, eh, apa pendaftaran? Pernah eh, melakukan storytelling, pernah saya cerita pada siswa saya. Nah, itu masuk ke sini, masuk ke storytelling. Bapak, Ibu, Guru datang ke kelas membawa cerita, atau sudah hafal satu cerita, lalu mendongeng kepada siswanya, gitu ya, dengan gesture, dengan suara yang dibeda-bedakan, misalnya suara nenek, suara bapaknya, suara Ibu, suara anak, gitu ya. Jadi, ada perubahan voices, ada ekspresi gitu ya, ekspresi kaget, ekspresi sedih, ada gesture dan siswa ketika menonton gurunya bercerita, dia menikmati proses itu. Dia men mendapat exposure terhadap cerita. Mungkin kalau anak-anak kecil yang bahasa Inggrisnya belum belum bagus, belum pemahamannya belum bagus, dia hanya menikmati gesture dari gurunya. Uh, dia mungkin agak memahami sedikit, tapi dia tidak ngerti keseluruhan cerita. Which is okay. Nah itu storytelling. Tapi mungkin ada juga teaching a story. Mungkin bapak ibu ada yang pernah merasakan uh, 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 bercerita, lalu siswanya diminta untuk mengidentifikasi karakternya plot dari ceritanya, alur ceritanya atau menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Nah, di situ artinya Bapak Ibu sedang ini teaching a story. Jadi story digunakan untuk mengajarkan tentang theme, plot, character, moral value dan lain-lain. Yang Bapak Ibu ajarkan adalah story-nya. Nah, ada satu lagi Uh, pakai teaching story dan teaching with story. Nah, yang teaching with story ini yang belum saya bahas. Ini yang akan kita workshopkan nanti dengan Bapak Ibu Guru SD, teaching with story. Di sini kita akan menggunakan cerita untuk mengenalkan vocabulary, untuk mengenalkan beberapa skill bahasa, mungkin bisa bicara satu dua kalimat pendek atau kata atau expression pendek gitu ya, yang mereka bisa ambil dari story, dan juga connecting story dengan dunia nyata mereka. Connecting their world, with the, real, the story world with the uh, real world. Nah, kalau tadi yang Pak Jati ceritakan tuh, habis, habis uh, dengar cerita, terus bikin wayang, terus main-main apa, itu mungkin, gurunya lagi teaching with story, siswanya diajak untuk berkreativitas, berkreasi, untuk berimajinasi dan lain-lain dengan bantuan cerita gitu ya. Jadi area ini yang akan kita uh, kita explore lebih lanjut nanti di di apa? workshop. Nah, kenapa siswa suka sama cerita? Tadi saya di awal udah nanya sih, why stories are powerful. Ya, karena dengan cerita siswa tuh kan biasanya jadi pengen dengar. Dia menikmati, ada yang bilang siswa anak-anak itu attention span-nya pendek. Tapi kalau ceritanya menarik, gurunya menarik ketika menceritakan, dia bisa jadi attention span-nya lebih panjang. They listen to the story. Habis itu mereka bisa berkreasi bikin ini dan itu. Berdasarkan ceritanya, mereka jadi penasaran, pengen baca bukunya kalau diceritakan gitu ya. Konsentrasinya jadi lebih fokus dan lain-lain. Let's say kita ada cerita tentang hair and the tortoise, gitu. Lalu, si anak-anak mungkin jadi pengen cari bukunya, atau ketika dia lihat bukunya, dia jadi, "Uh, oh, itu tadi guru saya. Cerita ini saya pengen baca." Dia jadi tahu beberapa uh, vocabulary berdasarkan cerita hair and the tortoise, atau kita bisa juga mengajarkan empati, ya. Kalau kamu jadi hair, how would you feel? Kalau kamu jadi tortoise, how would you feel? Dan seterusnya. Oke, okay, sebelum masuk ke segmen kedua, where to find stories tadi, ada beberapa kelihatannya yang raise hand, Pak Jati. Uh, yeah. Bu Santiana, mau saya kasih "allow to talk" ya? Do you want to share something? Uh, I will allow you to talk. Semoga sih, connect. Sudah masuk belum? Uh, Ini kayaknya teman saya dari Unsil nih. Kalau memang, semoga bukan kepencet ya. Mungkin kepencet atau yang tadi belum lower hand. Tadi kan suruh resend dari mana dan seterusnya. Mungkin. Uh, uh, uh. Tapi Biasanya sih. Ada Devi artian saya. Allow ah, to talk dulu Devi deh. Ayo, Mbak Devi mau share apa? Hari Iya yeah. bisa di unmute? Halo. Ya yeah, halo. Oh Pak Devi ternyata kalau dari suaranya. <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay, Pak mau sharing apa nih Pak Devi? Oh iya. Yeah. Kenalan dulu kenalan dulu. Iya. <laughs> yeah. uh, selamat sore semuanya. Sore. Saya dari Indramayu, Kota mm. Mangga, Jawa Barat. Uh, ini dan Bajaki Perihal yang saya lakukan di SDIT Asakinah Tugu Silek Indramayu tempat saya mengajar. Jadi telling story-nya itu lebih pada hal-hal yang bersifat keseharian siswa. Seperti ya hal-hal yang mereka punya di rumah terus hal-hal yang mereka suka dan yang saya coba juga menggunakan uh, memaksimalkan aplikasi WhatsApp WhatsApp audio. Jadi mereka membuat storynya dulu di rumah, kemudian mereka sampaikan melalui WhatsApp audio. Jadi tidak hanya mereka mengriting uh, apa materi atau ceritanya, mereka juga belajar mengucapkan kata demi kata yang mereka rangkum dalam sebuah kalimat dan disampaikan melalui WhatsApp audio tersebut. Dan sebagai bentuk apresiasinya saya jadikan sebuah video yang di situ ada foto mereka. Ya, seperti itu yang karena saya lakukan keren sekali, ya. Pak. Uh -huh. Jadi Dan juga, uh, sebentar, itu Bo. mungkin seperti show and tell ya iya, Pak ya? Iya, mm -hmm. that's, that's yeah, right. Yeah. Mm -hmm. Saya juga pernah eh, membuat seperti itu dalam bentuk video. Mm -hmm. Contoh mereka itu menyampaikan hal-hal yang mereka punya di lemari. Karena temanya saya berikan clothes. Mm -hmm. Jadi mereka memvideo eh, clothes atau pakaian mereka yang ada di rumahnya. Terus kemudian dikirim videonya ke saya dan saya pun pasti mengapresiasi dengan saya upload di media sosial dan luar biasa apa sih apresiasi dari orang tua ketika anaknya diberikan apresiasi yang bagus oleh guru Terima kasih itu saja Pak Bu dan semuanya mohon maaf Terima kasih sharingnya Pak menarik ya. sekali jadi kan kalau lewat WhatsApp itu salah satu yang menguntungkan adalah ya. mereka nggak nervous berada di depan kelas betul, betul sekali mereka bisa prepare dulu siap-siap yeah, rekam terus. dulu kalau udah yeah. ready baru dikirim ke gurunya gitu ya betul Pak sekali, ya betul sekali betul sekali job Pak keren yeah. nanti bisa saya contek di kelas saya juga <laughs> <laughs> Makasih Pak Devi untuk Yelaw. sharingnya Manggar. ya Mungkin ada satu lagi nih Ibu Kristin Angela Silakan Bu mau share apa nih Ya Bu Atau... Bu Christine bisa unmute? Harusnya bisa unmute sendiri. Unmute sendiri, sendiri ya. ya. Kalau enggak Ibu Putu saya masukkan nih. Satu lagi aja habis itu kita lanjut dulu ya. I'm mistaking. sticking. <laughs> Bu Putu, ya. kalau mau unmute boleh? Oke, nah ini unmute nih, keluar suaranya. Oke, selamat sore Om Swastiastu semuanya. Saya Dewi swastiastu. Iya. Oke, terima kasih saya sedikit berbagi dengan Pak ah, terkait pengalaman saya sebelumnya ya mengajar di SD mungkin uh, bagaimana mengajar cerita di sekolah. Jadi di kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah internasional ya, uh, dan di sana menggunakan memang menggunakan cerita sebagai basis pengajaran gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan bersama siswa. Yang pertama itu ada namanya group reading seperti guided reading ya. Jadi siswa dikelompokkan berdasarkan levelnya di dalam kelas, kemudian masing-masing level dalam satu kelompok itu akan mendapatkan buku yang sama. Jadi mereka akan membahas dengan satu guru uh, ataupun satu apa ya? kakak kelas gitu ya. Mungkin bisa kayak kita program buddies gitu ya, kakak kelasnya masuk dan membantu di situ gitu. Yang group reading. Kemudian nanti ada juga interactive reading yang kita ada misalnya kita pilih buku yang pasti menarik gitu ya yang hmm. apa ya uh, level ceritanya uh, lumayan fan, uh, fantasi ya untuk anak-anak kemudian disesuaikan uh, jumlah kalimat kata gitu supaya anak-anak uh, bisa termotivasi juga kalau mau membaca bersama tapi tidak diharuskan karena dia ini hmm. Supaya ada prediction di sana apa yang akan terjadi selanjutnya kemudian dealing juga terus yang ketiga itu ada reading aloud juga yang seperti tadi ya di circle time misalnya ya untuk anak-anak sd itu dia duduk bersama ada dua tipe membaca cerita ketika itu jadi satu yang seperti interaktif reading tujuannya ada interaksi dengan siswa Ada tanya jawab prediksi terus ada juga yang uh, sharing atau reading aloud gitu, jadi mm -hmm. bukunya beda ya, jadi bukunya lebih besar, tulisannya jauh lebih besar dengan ya seperti tadi ibu Vinita bilang fokusnya berbeda, jadi interaktif reading fokusnya apa? Kalau share reading fokusnya pada akurasi pasti ya, mm -hmm. seperti itu. Kemudian okay. kita juga ada aku reading satu lagi. Mm -hmm. kegiatannya jadi setiap anak itu wajib membawa buku satu pulang setiap harinya dan itu juga disesuaikan dengan level mereka nanti di situ mereka punya jurnal jadi checklist hari ini baca buku apa kenapa itu menarik karakternya siapa seperti itu dan itu dilakukan setiap hari selain itu juga ada kegiatan bercerita di library yang dilakukan seminggu sekali dan jadi banyak memang ya dari uh seminggu banyak seminggu sekali ya, ya sportif Untuk masalah bercerita Karena <laughs> Betul sekali ya Jadi mm -hmm. Teaching through story uh, Teaching through mm -hmm. uh, story Sama yang tadi Tiga hal yang itu Teaching with story ya yeah. mm -hmm. Makasih you. Bu Putu Untuk Untuk sharingnya Jadi Sepertinya Bu Putu Berada di lingkungan sekolah Yang uh, Beruntung, Bu. Bersyukurnya. Punya space untuk menggunakan cerita di berbagai kelas, mungkin uh, fasilitas bukunya juga ada. Kemudian, uh, lalu yang menarik itu jadi bisa uh, ada body system itu ya. Jadi, teman yang lebih able, yang lebih dewasa mungkin, mengajarkan teman yang lebih kecil, dan lain-lain gitu. Thank you for sharing. Semoga bisa juga diterapkan oleh teman-teman yang lain. Oke, okay, kita lanjutkan ya teman-teman. Ya intinya kita perlu menggunakan cerita karena stories create magic and a sense of wonder at the world. Dengan dengan mendengar cerita mungkin kita jadi punya banyak imajinasi, banyak si anak gitu ya punya banyak imajinasi, punya curiosity yang tinggi terhadap whatever it is terhadap sesuatu yang mereka dengarkan. Mungkin Pak Jati juga merasakan tuh. Dengan mendengarkan cerita, jadi pengen keliling dunia gitu ya, Pak ya? <laughs> ya, pengen jalan-jalan. Jadi, jadi punya punya banyak mimpi gitu dengan dengan memberikan cerita kita bisa memberikan berbagai mimpi yang mungkin nggak kelihatan sama anak di sekitar mereka. Oke, kita lanjutkan ke segmen berikutnya sebentar. Ini agak ngehang sedikit. Um, kita ini ada di where to find resources ya pak ya. Yeah. Nah sebelum kita bahas tentang where to find resources, balik lagi nih dongeng dari Pak Jati zaman dulu. Itu kan pasti nggak ada Google, nggak ada YouTube, nggak ada Kindle, nggak ada komik-komik eh, eh, digital yang bisa diakses. Itu Pak Jati dapat resourcenya dari mana pak? Ya, sebelum saya menjawab, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ngetik di Q&A ya sambil apa sambil kita jalan nanti kita bahas di di ujung Gitu. Jadi karena presentasi kita modelnya kita kemas dalam bentuk story ya. Oke, okay, jadi zaman dulu memang tidak ada sih buku pun mahal sekali. Jadi untuk mendengar untuk punya akses buku saya sudah kelas 5, kelas 5 dan kelas 6. Itu, kalau ingin membaca buku, ya harus nyewa. Ada penyewaan komik. Sewaktu itu, jadi sumber bacaan yang ada adalah komik, lalu eh, kita menyewa komik. Lalu, ada kedaulatan rakyat. Itu adalah koran lokal yang harus saya clipping. Ada cerita bersambung dari koran, namanya eh, "Api di Bukit Menoreh". Gitu itu yang harus saya potong, saya gunting, lalu saya lem lagi di kertas, di buku, lalu menjadi buku tersendiri. Jadi resourcesnya tidak banyak, tidak seperti sekarang. Harus ada usaha untuk tidak jajan, tapi uangnya disimpan, lalu untuk menyewa komik, gitu ya. Jadi itu yang 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 apa yang, ada yang, pada... yang ada waktu itu. Jadi lebih banyak memang mendengar Cerita melalui oral bukan dengan membaca, ya, hmm. tapi dengan mendengar cerita dari orang itu sih, ya, ya. berarti sebetulnya sih, dari cerita Pak Jati itu juga mungkin reflecting beberapa guru. Saya nggak tahu adakah guru di sini yang mengalami hal yang sama, yang mungkin di tempatnya akses internetnya belum baik, sumber-sumber yang available belum ada. Jadi yang Pak Jati lakukan itu bisa juga dilakukan oleh guru-guru ya Pak ya untuk mendapatkan resources sumber belajar. Walaupun nanti kita akan kenalkan resources-resources lain yang bisa diakses. Nah Pak Jati, um, waktu itu apa sih Pak Jati yang menurut Pak, cerita seperti apa sih yang menurut Pak Jati itu menarik? Apa yang dari dalam cerita itu apa yang membuat menarik si anak kecil itu zaman dulu? Uh, yang, yang menarik itu adalah uh, kembali lagi yang mempunyai strong characters. Ya, jadi siapa yang menjadi anak nakal, siapa yang menjadi orang baik, jadi karakter-karakter itu yang yang selalu apa teringat. Seperti kalau kisah Maiso Jenner itu saya yang teringat adalah kekuatan cincin yang dia punya. Gitu ya. Terus nanti anak-anak yang membuat cincin uh, dari apalah yang ada di sekitarnya, gitu kan? terus berimajinasi -imaj seolah-olah cincin yang barusan dibuat dari entah apapun itu lalu menjadi sangat sangat powerful. Jadi memang eh, kekuatan karakter eh, bisa melakukan sesuatu yang almost impossible gitu. Atau tokoh yang mempunyai eh, apa rupa yang karakter rupa yang bisa menyeramkan, bisa sangat lembut yang digambarkan secara tidak secara visual waktu itu. Jadi eh, halal yang diceritakan dengan banyak kata sifat, banyak eh, powerful word yang dipakai itu, saya mengulang-ulang. Uh -huh. Waktu itu saya bisa hafal itu eh, waktu kekuatan dari cincin itu supaya keluar saya harus ada kata berapa gitu, Itu sampai ingat gitu. Jadi, mantranya ya pak. Mantranya itu eh, ingat <laughs> gitu. Jadi hal-hal eh, itu yang yang kalah itu eh, terjadi. Tapi untuk sekarang ya saya tidak tahu ya. Tidak mengajar di SD <laughs> <laughs> Oke, okay, thank you for sharing pak. Jadi kalau tadi dilihat dari eh, bahasannya Pak Jati ya sama sih sama yang kata teori gitu ya bahwa apa sih yang membuat eh, siswa tertarik atau anak-anak tertarik pada sebuah cerita. Pertama, karakter ini nanti, karakternya tergantung personality. Biasanya, ada yang suka superhero, ada yang anak-anak yang cewek-cewek. Ini sukanya yang princess-princess gitu ya, yang hati-hati. Kalau ada anak cowok, sukanya princess-princess. Itu jangan gitu. uh, ada yang suka ke robot, ada yang suka mungkin mobil, bisa bicara gitu ya, kereta, bisa bicara uh, dinosaurus dan lain-lain. So, karakter yang ada di cerita itu bisa menjadi magnet untuk siswa. Kemudian tadi juga Pak Jati bahas tentang pengulangan, repeated pattern, to sound. Kalau teman-teman uh, familiar dengan song atau chants gitu ya, kan ada yang uh, cerita ya apa ya kalimatnya berulang-ulang. Saya baca di sebuah uh, artikel menyebutkan bahwa siswa, anak kecil suka dengan pengulangan cerita atau kalau dia sudah dengar cerita itu dia mau diceritain kembali cerita yang sama nggak apa-apa and they still enjoy it karena ketika mereka mendengar cerita itu kedua kalinya ketiga kalinya mereka eh, sudah tahu alurnya jadi effort usaha mereka ketika mendengarkan cerita itu tidak seberat ketika mereka mendengarkan cerita pertama kali jadi ini sekalian tadi ada yang nanya nih, kalau ceritanya tuh harus diterjemahkan atau biarkan ceritanya pakai bahasa Inggris aja? Kalau menurut saya, yang pasti kita pilih cerita yang language levelnya cocok dengan kemampuan bahasa siswa gitu ya. Kemudian kalau mereka satu kali baru ngeh. Dengan karakternya saja, baru ngeh dengan beberapa kata. That's okay. Mungkin dalam pertemuan yang kedua, ketiga, kita masih bisa menceritakan itu dengan cara yang berbeda, sehingga mereka dapat uh, repeated exposure terhadap cerita yang sama. Selain itu, visual, animasi, sound, sekarang banyak yang digital. Digital itu juga menarik untuk siswa. Ada plot yang action yang ada konflik, tegang-tegang gitu ya, tegang itu bisa, misalnya. Uh, ada cerita tentang Little Red Riding Hood yang ketemu sama uh, serigala gitu itu bisa bisa menegangkan buat anak-anak gitu ya oh gimana ceritanya nih ketika si nenek dimakan sama serigala they like conflict they like adventure and this is the part ini bagian yang akan menarik untuk siswa dan me, apa ya melahirkan emosi ada emosi uh oh, lucu nih uh oh, sedih nih uh oh, deg-degan nih dan lain-lain so they love Uh, watching or enjoying the story with different kind of emotion. Uh, saya pernah dengar, dengar tentang cerpen tiga paragraf dalam bahasa Indonesia seperti ide cerpen tiga paragraf dalam bahasa Inggris akan bagus juga digunakan dalam pembelajaran Ya, yeah, possible antara siswanya yang bikin atau gurunya yang bikin nanti tergantung tergantung ininya ya uh, level of language-nya. Saya pengen memperlihatkan video ini nanti kita bahas setelah nonton videonya pendek aja. Uh, let me know kalau gak kedengeran suaranya ya pak ya yes, siap wonky donkey kedengeran I was walking down the road and I saw donkey a bee a donkey hee ho, and he only had three legs he was a wonky donkey I was walking down the road and I saw a donkey, hee haw. He only had three legs and one eye. He was a winky wonky donkey. <laughs> I was walking down the road and I saw a donkey, hee haw. He only had three legs, one eye, and he liked to listen to country music. He was a honky tonky winky wonky donkey. <laughs> I think I like this book. <laughs> Oke okay, saya stop sampai di situ nanti kalau mau cari ceritanya itu uh, donkey something uh, sebentar How can I go out of this saya skip dulu deh ya Nah teman-teman tadi kan ada bayi ya Ya si bayinya bule menurut teman-teman mereka ngerti nggak yang diceritain sama si nenek si si bayi itu ngerti nggak yang diceritakan sama si nenek regardless dia si bayi adalah bule gitu. <laughs> Kalau menurut saya dia nggak ngerti kan. Dia cuman enjoy berada di situ, di depannya ada buku, si neneknya bersuara, bersuara lucu, ada kata wonky, donki, hihau dan lain-lain. Jadi buat anak-anak mendengarkan cerita not necessarily understanding the story merasakan nikmatnya environment didongengin itu juga sudah suatu kenikmatan gitu ya jadi jangan aduh ini anak-anaknya nggak mungkin nggak ngerti kalau yang tadi ada yang ngajar di TK gitu tapi mereka mungkin menikmati didongengin sama gurunya dengan ekspresi yang lucu dengan suara-suara yang lucu dan lain-lain jadi listening to story atau storytelling atau story time itu bukan berarti mereka harus paham isi ceritanya begitu The input matter, stimulating the ears, exactly. Jadi ketika mereka dengar itu nggak harus nggak harus ngerti sekarang, ngertinya bisa nanti. Nah, some resources, ini yang biasa-biasa aja resources YouTube sudah pasti. Kalau teman-teman search di YouTube, eh uh, short story Two minute short story itu banyak, banyak channel-channel yang menyediakan cerita pendek yang cuma dua menit, empat menit. Kadang-kadang ada yang nggak, ad, yang bisu filmnya. Jadi cuma gambar-gambar doang. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dipakai buat ngajar bahasa Inggris ya. Karena kita dari film bisu itu justru bisa melatih imajinasi siswa. Kita bisa uh, ambilin vocabulary-nya mungkin dari situ, gitu ya, untuk mengenalkan beberapa vocab dan memberikan lingkungan. Story kepada siswa, nanti teman-teman mungkin bisa cari di YouTube short story banyak banget. Nah, ini kemarin saya coba cari, kalau di Spotify ada nggak ya? Ternyata ada juga banyak nenek-nenek seperti nenek yang tadi punya channel Spotify, dan dia telling story. Ini salah satu yang kemarin saya temukan sebentar, kok hilang? Oh, ini dia. Ini salah satu yang kemarin saya temukan. Fairy Tales with Granny MacDuff. Nah, di sini ada cerita, ceritanya pendek-pendek tuh 13 menit, 6 menit, 11 menit dan lain-lain. Ini bisa juga uh, didengarkan kepada siswa, kalau yang punya anak mungkin bisa bisa dipakai gitu ya buat uh, anaknya di rumah dan lain-lain. So, Spotify bisa menjadi sumber untuk uh, resources di mana kita nyari story. Selain Spotify, ada juga ini nanti slide-nya saya akan share ya. Jadi teman-teman juga bisa ngeklik-ngeklik nge dari slide ini. Ada yang namanya Story Weaver. Ini gratis. Kita lihat. Nah, ini ada banyak buku di sini. Kita coba klik satu. Kayaknya ini ada level-levelnya ya. Jadi tadi Pak Jati bilang ada graded reading. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini dari mulai Emergent Reader, Preparing to Read sampai yang mungkin levelnya udah proficient level 4, itu bisa jadi kalau preparing to read sebentar stories seperti ini ada cerita cerita tidak tidak hanya dari English speaking country kayaknya ya jadi tapi sepertinya ceritanya banyak berbahasa Inggris uh, read now nah muncullah ceritanya eh sorry I don't know what happened. Nanti teman-teman bisa cari coba sendiri ya, kayaknya internet connection atau apa yang bermasalah. Nah ini dia, my body, I can run with, I can jump with, dan lain-lain. Tidak eh, apa, nggak semuanya bagus. Artinya nanti harus dilihat dulu mana yang cocok buat anak-anak. Itu tadi story weaver, ada level-levelnya, jadi bisa dipilih mana yang bisa dipakai. Selain itu, saya juga nemu ini: fables, as of fables. Ini fables-fables yang mungkin dari zaman Pajati kecil sudah ada. Kalau ada yang suka the hair, pernah dengar the hair and the tortoise, atau fox and the stork, cock and the fox, dan lain-lain. Ini ceritanya bisa diakses di sini. Jadi kalau teman-teman lagi nyari inspirasi cerita, ini bisa digunakan sebagai tempat mencari cerita karena ceritanya juga ini enggak terlalu panjang-panjang, pendek-pendek, bisa dipilih ceritanya mana yang cocok gitu ya. So that's uh, as of fables. Nah, PR kita saya akan memperkenalkan website dari British Council ini juga tadi disebutkan sama David si Learn English Kids yang orange ini di sini juga banyak uh, cerita yang bisa kita pakai ini ceritanya uh, digital story yang sederhana sih bukan digital story yang uh, wow banget uh, saya akan minta Butia untuk share uh, linknya nanti tapi kita coba lihat dulu ya Hmm. Nah, ini nanti bisa lihat. Nah, teman-teman bisa search juga di sini cerita seperti apa. Ada kayak Hamlet gitu ya. Ada ini, ini salah satu uh, yang legend ya, kayak Goldilocks and the Three Bears atau My Favorite Is Little Red Riding Hood. Nah, sebelum men menonton itu, ada preparationnya dulu. If you are lucky, anak-anaknya bisa akses ke komputer. Ini bisa didengarkan, granny, terus dipindahin sini, kayaknya. Ya. Apa enggak? <laughs> nah, bisa gitu ya. Eyes, eyes, terus pindah ke nah, gimana ini. Pindah, Pindah ke sini. Yeah, Ini <laughs> mouse-nya kok agak susah. Seperti itu baru nanti mereka akan mendengarkan ceritanya. Baru masuk ke Little Red Riding Hood. Ini story-nya. Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. Ceritanya sederhana gitu One ya, day, Little Red Riding Hood went to see her granny. She had a nice cake in her basket. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. Hello, said the wolf. Where are you going? Okay. Nanti sesudahnya juga ada kayak questions. Jadi nanti tergantung. Teman-teman mau teaching, mau storytelling, mau teaching a story, atau teaching with story? Nah, saya akan kasih waktu buat teman-teman explore dulu. Habis explore, saya mau tanya uh, sedikit ini: pick a story and tell us which story that you like, kira-kira cerita mana yang menurut teman-teman menarik. Nah, ini di sini juga udah ada Ibu Latifah. Uh, Oh, Mas Desianti Fajarudin yang bilang bahwa sudah pernah pakai cerita dari British Council. Silahkan diklik linknya tadi di chat ada. Boleh dieksplor dulu kira-kira cerita mana yang buat menurut teman-teman menarik. Saya kasih waktu sebentar ya untuk explore. Oke, okay. Goldilocks and the Three Bears, thank you. Ada yang lain yang sudah sempat explore mungkin ada yang belum pernah boleh nyobain klik. The Ugly Duckling, hmm, ya, yeah, I like it too. Ya, yeah, Three Little Pigs itu favoritnya Finn. <laughs> three Little Pigs. My other favorite, saya baru nge Agli Duckling ada di sini ya. Bird King. My other uh, favorite is this one, superhero. Jadi ini cerita tentang sekolah, khusus untuk superhero. A Midsummer Night's Dream. With the Red Riding Hood. Oke. Okay. Tom Sawyer is classic, ya. Yeah? Hamlet juga classic. The Lion and the Mouse. Cocok nggak ya, A Midsummer untuk kids? You decide, tergantung kidsnya. Kalau tadi saya ngintip di Q&A, udah ada yang nanya, anak-anak di kelas nggak suka didongengin. <laughs> mungkin ceritanya nggak pas, mungkin cara mendongengnya nggak pas. Mungkin memang mereka mau yang lain. <laughs> Bagaimana mungkin, menurut Pak Jati? Ya, mungkin waktunya kan ini, anak-anak kadang-kadang, katanya kan tidak. Eh, Suka mendengar storytelling, waktunya kapan gitu kan waktu main bola atau story pilih main bola pasti ya gitu. jadi banyak banyak faktor bisa juga ini yang menceritakan siapa itu juga eh, ber, berpengaruh ceritanya apa jadi banyak banyak sekali faktor mengapa menjadi tidak suka gitu oke jadi ya saya nggak suka sih bahasa ini tapi pengkondisian atau checking the condition, uh, checking the environment, checking suasana suasana moodnya anak-anak juga itu penting gitu. Ada saatnya mereka lagi nggak mood, lagi panas-panas gitu. Uh, jadi kan rekaman lewat email, uh, insya Allah nanti. <laughs> Oke, okay. nah. Uh, ini ini akan sangat cepat, karena ini adalah sebetulnya materi untuk nanti kita. Kalau bahas-bahas di, di workshop, ya Pak, ya gitu. Yeah. Jadi, ketika kita bawa cerita itu, kita nggak bisa ujuk-ujuk bercerita, nggak harus ngajar sih gitu ya, tidak harus. Tapi mungkin kasih pemanasan dulu supaya si anak itu mulai tertarik atau penasaran sama isi ceritanya, jadi nggak datang gurunya, hei. Ya. I'm going to tell you a story. You sit down and listen to me. Itu mungkin it wouldn't work. But you have to give a warm up activities to your students. Mungkin diajak nyanyi dulu kalau ada lagu yang cocok. Mungkin diajak tebak-tebak gambar. Mungkin diajak tebak kata, uh, vocabulary games, dan lain-lain yang uh, connecting to the story. Jadi nggak bisa datang terus telling stories. Itu yang tadi saya bilang pengkondisian gitu ya nah ketika uh, bercerita ketika uh, mendongeng itu ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh guru gimana caranya bikin dramatic voice we need to play around with our voice soft voice or high pitch or something surprising yang bisa membuat siswanya attached to your story mime gesture bayangin kalau gurunya bercerita cuman sambil gini doang. Once upon a time there was a girl named gitu kan. Siswanya juga pasti males. tapi once upon a time there was a boy named Gumawang Jati. He lives on the top of the mountain far far away from the city. Kan anak-anak jadi penasaran kayak apa nih tokohnya? Apa yang akan terjadi pada tokoh itu dan lain-lain. Oke, okay, nah itu kadang-kadang guru juga perlu berhenti untuk bertanya, mengajak siswanya mengulang, uh, bersuara bersama-sama. Kalau ada binatang mungkin oke okay, there was a, a duck living in the forest. Suaranya kayak gimana kalau duck? Lalu mereka bilang quack quack quack. Oke setiap kali kamu dengar kata duck you can say quack quack quack. Itu kan so the teacher harus urat malunya putus, <laughs> jadi harus join with the students to enjoy the story. Um, Oke, okay. nah buat studentsnya yes, selain listen, listen is boring, mendengarkan itu membosankan, jadi kita harus involve the students, libatkan siswa dalam kegiatannya. Itu ya tadi dengan bersuara kuek 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 dengan tangannya ke atas dengan prok 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 dan lain-lain jadi atau mereka dikasih gambar kalau dengar kata ini you have to hold up the picture um, jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan ajak siswa terlibat dalam cerita jangan suruh mereka duduk diam Tangannya di sini, dengerin gurunya. They won't listen. They won't enjoy the story. Mereka nggak akan menikmati ceritanya. Dan satu lagi, ceritanya jangan panjang-panjang. Gurunya jangan kebanyakan ngomong, gitu ya. Nah, after the story, tadi Pak Jati cerita ada bikin wayang, bikin topeng, coloring, eh, apa drawing dan lain-lain itu bisa dilakukan. Begitu. Ini ada yang menarik nih, Bu Rina bilang tips untuk mendongeng anak SD kelas atas. Mereka sering bosen, bosen di tengah cerita akhirnya ngobrol sendiri sama teman-temannya. Kebetulan saya ada di lembaga yang muridnya banyak ya. Mungkin bisa dipakai beberapa tips yang ini, siswanya dilibatkan, siswanya kalau mereka udah bosen bukan cuma disuruh dengar tapi disuruh loncat, disuruh tepuk tangan, disuruh lari, disuruh apa? Jadi pilih cerita yang mereka bisa merespon physically. Jadi ajak anaknya menjadi part of the story. I don't know what kind of stories that you use, tapi mungkin uh, bisa dipilih cerita yang anaknya bisa merespon secara fisik gitu ya. nggak harus understanding the story. Nanti kita akan coba uh, uh, satu aktivitas bersama-sama. Oke. Okay. Stop dulu sampai sini, ini time is ticking sebetulnya. Jadi saya lanjut aja gitu ya, Pak ya. Kalau teman-teman yang mau ya. bertanya boleh di chat box nanti di kita bahas. Chat box. Uh -huh. Ada beberapa yang menarik. Iya. Nanti kita jawab ya. ya Oke. Okay. Kita responnya nanti setelah segmen tiga. Sebetulnya sebagian tadi sudah saya intip, walaupun nggak di gak disebut langsung namanya, yeah. saya sudah jawab beberapa ya kayak yang Fajarudin tadi udah saya jawab. Oke okay, teman-teman, Nah now I'm going to tell you something. Tapi kita mau main tebak kata dulu. So akan ada cerita tentang seorang princess yang namanya Salma. Tapi sebelum saya cerita, saya mau ngajak teman-teman tebak kata dulu. Saya akan melingkari satu gambar. Nanti teman-teman tuliskan uh, gambar apakah itu. Oke, okay, are you ready? Kalau ready, please write on the chat box. If you are ready. Ready. Oh, Bu Eti paling duluan ready-nya nih. Yang lain mana? Uh, Oke, okay. Nurvina, Santika, Ratri. Oke, okay. sudah banyak yang ready. Let's go, let's start. I'm going to start with this one. What is it? Write it down on the chat box. Good job, Margareta. Well done. Castle. Oh, ini ternyata di handphone saya langsung nge saking banyaknya yang jawab. Oke, okay, the second word. Let's go. Gitar, good. And the next one. Nah, ini mungkin teman-teman tidak tahu apa itu Okay, great job, farmer. Ada yang bilang boy, yes, see, boy. Uh, oh no, it's not a monkey. <laughs> the hey, next kidding. one. Okay, rabbit, 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 and a bunny. Okay, a bunny or a rabbit, and this is the last one. What is it? Unicorn. Great job. Now, I want you to guess what we are, the story is about. Story is about blah 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 blah. Silakan ditulis di chat. Kuda pony. Lagi pada nih pasti. The story <laughs> is about princess this, pony. Uh, princess pony. Hmm. Good guess. The princess and the unicorn. Okay. Uh, princess and the Pegasus, Unicorn. Princess Salma and the Unicorn. Princess and the Farmer. The story is about princess who live in the castle with her unicorn. So far, buhen ni paring The story is about Princess and the Farmer. Hubungannya apa princess sama farmer? <laughs> <laughs> farmer and the rich girl, the little girl. Princess and the Handsome Farm Boy. Okay. Um, nah teman-teman, sekarang kalau saya akan men menceritakan the story of Princess Salma. Makanya saya sengaja uh, stop sharing the screen. I'm going to read you the story. If you hear one of the word that I introduce, and you have to give A clap hand reaction bisa ya? Give clap hand reaction. Coba dulu, di tes dulu. Can you give a clap hand reaction? Kalau uh, sebentar, maaf ya, saya agak-agak uh, oke. Okay. Nah, Ibu Siti atau raise hand ya? Oke, okay, clap hand ada di situ ya? Hmm. Gak bisa teh, bisa tuh clap hand, yay. Oh, makanya harus latihan dulu. Cannot, kalau yang cannot boleh raise hand ya. Kalau yang cannot, boleh raise hand or just give me any reaction. Oke, okay. ready? So this is the story. If remember, if you hear the word that I introduce, give me reaction, apapun itu. Once upon a time. There was a king and a queen. They lived in a lovely golden castle and had a beautiful daughter named Princess Alma. But Salma was very unhappy. She never laughed or smiled. We will give a unicorn to the person who can make Salma happy, said the queen. A musician came and played the guitar. Manani, oh rame. <laughs> <laughs> uh, a fairy said a magic spell and a joker came and, and told jokes but sama did not smile or laugh a young farmer came to work at the queen's castle he came with the Little Rabbit. The little rabbit liked to play. One day, Salma saw the rabbit and started to smile. Then she laughed. The queen heard her daughter and saw the rabbit. The rabbit was happy, and the farmer got the unicorn. The end. And thank you for responding interactively to my story. Mungkin cerita tadi nggak terasa terlalu interaktif karena online ya dan cuman reactionnya sama. Tapi kalau di kelas, Bapak Ibu kan pastinya bisa memikirkan reaction yang berbeda. Mungkin bisa misalnya, if you hear castle, you clap too if you hear a rabbit and you have to jump if you hear the word farmer then you have to do something gitu ya jadi lebih interaktif kalau di kelas karena ini webinar uh, saya cuma bisa meminta teman-teman untuk bereaksi jadi itu salah satu contohnya silakan aktivitasnya diadaptasi tapi tapi yang mau diadaptasi ceritanya dari mana dapatnya itu tadi si princess sama Uh, and the farmer boy ceritanya kita dapat dari uh, websitenya British Council nah teman-teman yang tadi udah pada pakai pro website British Council ada yang pernah coba ini belum Story Maker saya akan ajak teman-teman untuk explore dulu eh bentar ternyata linknya gak jalan tadi ada butia udah ngasih link kita coba ya. Saya akan ajak teman-teman bikin cerita sama-sama. Jadi sebelum si anak mendengar ceritanya, mereka bikin ceritanya sama-sama. Ini websitenya kita play now. Nah, Story Maker, start. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan berinteraksi membuat story bukan storytellingnya tapi membuat story teman-teman mau pilih mana cerita uh, fairy story science fiction story atau horror story boleh share di chat pilih yang mana yang pertama akan saya pilih horror oke Budi ini mau horror karena yang muncul di saya Budi ini horror saya pilih horror ya oke stop sekarang, who do you like being with? Kira-kira uh, karakter mana yang mau dipilih? Grandfather, grandmother, teacher, aunt, uncle, friend. Yang pertama nih, bilang grandma. Saya pilih grandma ya. Jadi kita mau bikin ceritanya barengan. genrenya horor. Ada karakter grandma di situ. Where do you like to go? Oke, okay, yang paling pertama ada Aan. Eh hey, Aan, you are there. Uh, river next Nah terus creatures yang paling menakutkan yang mana nih eh uh, walls Oke okay. ada Agustin Bu Agustin yang pilih wolf and color color terakhir What color do you hate uh, Green oke okay, Green Nah sudah semuanya kita lihat Oh masih ada uh, small creature <laughs> Mana yang mau dipilih? Kekroj. uh, Warm. Oke, okay. yang paling pertama Aan lagi. Aan jempolnya nempel ya. Warm. Uh, scary person. Ayo, pilih, pilih, pilih. pilih uh, Ghost, ghost, ghost. Oke, okay. next. Panjang nih ceritanya. Dan setelah teman-teman pilih karakternya, tadi ingat ada grandma, ini river, Wolves green warm and ghost lalu ceritanya jadi dibuat bersama-sama dengan siswa ceritanya horror I was staying with my grandmother in an whole old house in the forest One night I wanted to go out where are you going said grandmother to the river I said but it's getting dark and the storm is coming bla 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 Kalau si anak dengar cerita ini, dan mereka bikin ceritanya barengan. Mungkin mereka penasaran ceritanya tentang apa sih, atau kalau untuk anak yang lebih besar, bisa diajak tebak-tebakan dulu. Nih, kira-kira ceritanya apa nih? Involving grammar, river, wolves, green, warm, and ghost. So, they can discuss. We can discuss the story. We can enjoy the story with the students. Saya yakin, sebagian mungkin gak semua akan penasaran cerita horor yang mereka bikin kayak apa. Uh, kalau levelnya lebih tinggi, mungkin terus mereka bisa disuruh bikin cerita sendiri. Ganti-ganti karakternya yuk, ganti tempatnya yuk, ganti binatangnya yuk, dan lain-lain. Bisa dicoba ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik, tadi Bu Tia boleh di-share lagi linknya. Nanti bisa coba-coba, uh, apa, no, 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 not that one. <laughs> uh, bisa dicoba-coba mencoba Um, bikin cerita bersama siswa ceritanya pendek-pendek hasilnya akan seperti ini kalau teman-teman uh, replay balik lagi ke sini nanti ada science fiction ada yang fairy story nah tadi yang si princess salma saya ambilnya dari sini castle uh, salma um, 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 gitar gitarnya nggak ada sekarang berubah jadi violin oh di sini gitarnya dan seterusnya seterusnya gitu ya jadi I made the story from this. Kita bisa ajak siswanya untuk bikin cerita sama-sama, mendengarkan cerita bersama. Kalau siswanya udah agak lebih besar, mungkin mereka bisa diminta untuk membacakan ceritanya. Tergantung uh, levelnya gitu ya, age-nya. Nah, tadi sudah dikasih linknya sama uh, Butia untuk explore cerita. Oke. Okay. Untuk hari ini itu sih kayaknya nah teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di Q&A jangan di chat ya karena chatnya ada ghost ada wolf ada segala macam jadi nanti pasti ketumpuk mohon maaf kalau yang di chat nggak kejawab pertanyaannya uh, Pak Jati mau jawab yang mana ya uh, aku mencoba menjawab uh, Revina Kurniawan uh, pendapat hmm. tentang cerita fisik dengan eh, buku cerita digital. Apakah buku cerita digital dapat menggantikan buku cerita fisik? Apa saja potensi baik dan buruk tentang hal ini? Jadi, eh, apakah semua akan menjadi digital? Saya pikir tidak semua. Ya, karena ada anak-anak yang tadi seperti nenek-nenek tadi di pangku, gitu kan? Tidak mungkin neneknya pegang apa Step atau apa gitu ya? Jadi, harus pastinya akan berupa masif, akan berupa buku. Jadi, tidak semuanya akan berpindah menjadi digital. Lalu, pertanyaannya, apa potensi baik buruk tentang pergantian digital? Tidak ada baik buruk sih, kita harus beradaptasi saja. Jadi, kalau yang punya akses, silahkan. Yang tidak punya akses juga enggak apa-apa, karena yang penting bukan digitalnya. Ya, yang penting adalah ide ceritanya. Yang penting adalah ceritanya. Jadi, tadi saya cerita di awal, zaman saya ceritanya tidak ada buku, tidak ada pop up, tidak apa-apa, tapi ide cerita itu yang menjadi tipe pembelajaran dalam banyak hal. Itu fit, oke. Okay. Nah, nyambung, eh sorry, uh, nyambung yang di atas tuh dari Mbak Putu juga, jawab, uh, nanya tentang. Bagaimana digital story bisa memastikan interaksi aktif dan kontribusi langsung antar pembaca dengan pendengar pada kegiatan bercerita yang klasikal. Sebetulnya kalau menurut saya, yang tadi saya demokan itu bisa juga untuk case misalnya Bu Putu menampilkan dongeng digital gitu ya sebelum di play di depan kelas ya ditanya-tanya dulu selama play mungkin bisa kita siapkan di menit keberapa atau di detik keberapa berhenti tanya, di detik keberapa berhenti tanya. Sama seperti ketika kita pakai buku cerita mendongeng, itu kita siapkan uh, pit stop, pit stop, di mana kita akan berinteraksi dengan siswa. Jadi tetap kita bisa uh, bercerita ada dua point of view sih. Ada yang katanya kalau dipotong-potong mengganggu kenikmatan siswa menikmati cerita itu, gitu ya. Tergantung tujuan sih bu. Kalau mau storytelling saja, membuat siswanya enjoy the story, ya udah, jangan diinterap. Suruh mereka nonton aja. Tapi kalau mau teaching with story, ya boleh diinterap, gitu ya. Tergantung tujuan pembelajaran kita apa. Yang nanya tadi buku AR-nya cari di mana? Kalau nge-Google Augmented Reality Book itu ada di Shopee juga. Kalau saya dulu beli beberapa tahun yang lalu di Big Bad Wolf eh, pameran buku Big Bad Wolf ada di beberapa kota sih itu. Harganya nggak terlalu mahal, 100 ribuan, bisa di-scan pakai handphone, eh, cukup menarik. Pak Jati ya, ada yang mau aku dijawab lagi? Menyambung putu Santi itu menarik karena klasikal terus eh apa inginnya semua semua tertarik gitu ya e, sebetulnya yang menjadi masalah bukan story-nya sih kalau itu siswanya banyak itu nggak bisa satu cerita terus semua orang senang itu kadang-kadang topiknya juga tidak menarik untuk semua orang jadi memang harus merelakan kita sebagai pendongeng harus merelakan untuk tidak didengarkan oleh segelintir orang itu repotnya sekerintir orang itu mengganggu kita, <laughs> jadi ini nggak seru gitu, jadi harus mengendalikan emosi kita. Itu mungkin uh, yang bisa apa uh, saya sampaikan. Ya, 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 um, ya ini ke Saya mulai ke bawah ya. Ada yang bertanya oh, untuk anak berkebutuhan khusus. Aduh. I'm not knowledgeable untuk menjawab ini. Saya tidak punya knowledge yang cukup untuk menjawab ini. Mohon maaf uh, yang anonimus saya enggak tahu jawabannya. Pak Jati tahu enggak untuk anak berkebutuhan um, khusus cerita yeah. menggunakan apa? Um, tidak berani menjawab karena yaitu tadi hmm. bukan ahlinya. Jadi mungkin uh, perlu orang yang mendalami betul tentang kebutuhan khusus karena kebutuhan khususnya macam-macam ya. Dan mohon maaf sekali tidak knowledgeable juga. Nah, sekolah negeri nih, Bu Sri bilang nggak punya, Sri digital, ya nggak apa-apa. Kalau Ibu Sri guru SD, uh, nanti bisa dikasih link pendaftaran untuk di workshop. Di workshop kita akan unpacking dan juga gimana caranya dari cerita digital menjadi tidak digital. gitu ya Tidak harus mencari buku-buku bekas, tapi kita bisa memanfaatkan cerita digital itu menjadi tidak digital. gitu uh, satu lagi nih bagaimana siswa yang lebih memilih untuk melihat gambar daripada mendengar? They like seeing the picture more than words. Pak Jati pasti bisa jawab. Ya <laughs> eh, nggak apa-apa melihat gambar eh, daripada mendengar tidak apa-apa. Jadi ada orang visual, ada orang yang memang suka mendengar tidak apa-apa. Eh, proses pembelajarannya tetap sama. Ya kalau tidak suka mendengar ya tidak perlu dipaksa untuk mendengarkan dan duduk manis. Gitu. Jadi, memang itu, tapi menyambung ke Vin yang sebelumnya. Nanti kita akan belajar banyak adaptasi, ya, Bapak Ibu, karena cerita ini bisa diadaptasi dari digital. Jadi, jangan berpikir bahwa kita akan mengenalkan semua berbentuk digital dan canggih-canggih. No, bukan itu. Tujuannya, hal yang canggih-canggih ini, Bapak Ibu punya akses apa? Nanti bisa kita terapkan dalam situasi di mana kita mengejar. Kira-kira begitu sih. Tapi okay. baris -baris mendengar boleh melihat. Enggak dengar juga nggak apa-apa. <laughs> ya, nggak apa-apa. Ya, enggak, kita nggak bisa memaksakan ya. Their interest will be different. Mungkin masalahnya story-nya nggak menarik. Mungkin kan hari ini cerita tentang princess ya. Mungkin yang cowok-cowok yang ngerasa maco-maco itu nggak mau dengerin princess gitu. Oke, okay. nah, teman-teman, we almost come to the end of our webinar. Kita hampir uh, sampai di ujung, seperti tadi saya ingatkan. Please, please, uh, ini prioritasnya untuk guru SD, gitu ya. Tadi ada yang pengen SMP, SMA, SMK. Hmm, nanti kita akan lihat uh, daftar saja dulu, gitu ya. Nanti kita akan lihat, mungkin ada yang kalau... Kuotanya masih cukup ya mari let's go. Kalau kuotanya nggak cukup akan kita daletin satu-satu gitu mohon maaf. Nah ya. topiknya tiga ini uh, apa nyambung sih satu sama lain gitu ya. Jadi kami sangat berharap kalau Bapak Ibu Guru SD bisa ikut semuanya. Uh, tapi kalau mau ikut satu-satu juga nggak apa-apa. Yang pertama adapting digital stories for primary English language learners itu tadi. Gimana kita bisa mengadaptasi cerita yang ada supaya cocok buat siswa SD di Indonesia? Mungkin tadi bahasanya terlalu sulit. Mungkin eh, alatnya tidak ada karena tadi digital harus pakai micro, eh, harus pakai speaker, pakai LCD projector, pakai laptop. Gimana dong kalau sekolah saya nggak punya? Nah, di sini tempatnya kita akan bahas itu di sesi yang kedua. Ini sebulan sekali, ya. Jadi, relakan satu hari, satu hari Jumat, dalam satu bulan untuk ketemu kita. Kalau kangen, <laughs> uh, engaging primary school students with digital story. Nah, di sini kita akan bahas gimana aktivitas apa yang bisa kita lakukan bersama siswa SD, supaya siswanya enggak bengong, cuma diam, dengerin cerita gimana caranya siswanya engage dalam kegiatan bercerita. Datanglah ke sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga akan bahas tentang uh, engaging learning uh, activities with digital stories. Jadi nanti akan ada media-media yang mungkin kita pakai untuk uh, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Link ini juga akan dikirimkan nanti via email. Uh, jadi kalau nggak sempat daftar sekarang karena ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, uh, tunggu saja via email. Uh, linknya akan datang ke email bapak ibu, gitu ya. Prioritas untuk guru SD, teman-teman lain yang pengen ikut. Kalau masih ada kuota, kita akan ajak juga gitu. Nah, terakhir tadi ada yang tanya sertifikat, monggo silahkan Mbak Tia. nah itu sertifikatnya nanti sertifikat nggak langsung terkirim ya mungkin perlu waktu 2 tiga hari jadi jangan gelisah kalau sertifikatnya belum datang tapi tidak akan lebih dari satu minggu silakan di apa di screenshot dulu kalau nggak sempat materi akan kita share bareng sama ini aja deh nanti kalau sertifikatnya terkirim ada link cerita, ada re, ada link eh ada link cerita, ada link workshop, ada link eh, presensi. Pre, eh, pre, ah, Maaf. Ini udah sore kok ya, udah mulai hilang kata-kata. Sebentar. Kalau Bapak Ibu mengisi link ini, nanti ke email Bapak Ibu akan kami kirim link pendaftaran untuk workshop. Kemudian uh, materi yang kita pakai hari ini dan juga ada link telegram grup khusus untuk guru SD, Gitu ya. Kadang ada yang menjelenduk nanti mungkin Bu Eka pengen masuk jadi guru <laughs> SD, ya boleh-boleh saja. <laughs> Seminar sore ini mengobati kangen with title team, thank you very much. Saya masih punya apa ya? Ini aja lah, the last word. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Terima kasih sudah ikut kegiatan hari ini. Kami tunggu untuk join your participation in the workshop in the next month. Ya, akan ada tiga workshop di bulan-bulan yang akan datang. Pak Jati, would you like to say something to end this webinar? Uh, thank you very much for coming, dan kita tunggu di tiga workshop. Jadi, saya cuma mengulangi saja. Kayaknya sudah capek, Bapak Ibu, mendengarkan cerita kami berdua. Sebetulnya, yang cerita Vinita, saya banyak mendengarkan. Ya, um, Kalau ada apa-apa, kesulitan, uh, anything, bisa kontak kita lewat. Saya ada di sosial media, Vinita juga. Saya pikir kita bukan orang yang susah untuk dikontak. Ya. Thank you very much. Yes, back to you, Vin. Ya, yeah, thank you. Keep in touch. Terima kasih sudah hadir. Selamat beristirahat. Enjoy the rest of your afternoon. Semoga bisa jumpa lagi di workshop-workshop berikutnya. Khusus untuk para guru SD ditunggu ya. Goodbye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.